Hai guys, thank you udah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mengupdate Dogs Eye Drop, yang dimana kalau kita ketahui untuk Dogs Eye Drop ini itu bakal didistribusikan untuk tokennya pada tanggal 26 Agustus teman. Jadi sebelum jam listingnya ya, karena untuk listingnya sendiri juga sama yaitu tanggal 26 Agustus teman. Nah jadi di sini yang menarik ya, ada beberapa checks yang sudah didistribusikan untuk token Dogs-nya teman. Salah satunya ada Bybit, kemudian juga ada Bitget ya. So, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di-skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke guys, langsung aja di sini kita masuk ke Telegram dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita sudah berada di channel Telegram resmi dari Eko Gusti Official ataupun channel Telegram saya. Nah, jadi bagi kalian mungkin yang belum join channel Telegram saya, silakan aja kalian join untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai garapan-garapan terbaru juga, teman, yang pastinya secara gratis. Dan di channel Telegram saya juga sering update mengenai website-website ataupun garapan yang sudah pernah saya bahas ya. Oke guys, langsung aja di sini kita akan coba cek ya. Kemarin saya ada memposting bahwasannya coba cek yang sudah claim Dogs token kalian ke Bitget. Nah, di sini banyak yang berkomentar dari teman-teman kita juga bahwasannya memang benar teman, bahwasannya untuk Dogs token itu sudah didistribusikan di beberapa checks ya. Salah satunya di Bitget teman. Nah, jadi Bitget sendiri yang pertama kali distribusi untuk token Dogs-nya teman. Nah, ini banyak teman-teman kita ya yang juga memberikan bukti bahwasannya memang sudah benar landing teman. Nah, ini ya. Nah, yang menariknya di sini tidak ada 1 banding 1000 ataupun berapapun teman. Jadi untuk convert-nya di sini 1 banding 1. Jadi gokil banget ya. Di sini 1 banding 1 artinya ketika kita kemarin mendapatkan 50.000 token Dogs, ya 50.000 token Dogs juga nantinya yang bakal masuk ke dalam wallet kita ya ataupun ke checks kita teman. Nah, ini sudah ada yang masuk teman sekitar 8.538 Dogs. Dan kita coba lihat lagi di bagian bawah. Nah, ini ada juga yang ngirim ya, sudah masuk sekitar 61.411 Dogs. Jadi gokil banget untuk token Dogs ini teman, yang dimana tidak ada convert ya, jadi 1 banding 1. Nah, yang menariknya lagi di sini tidak ada vesting, tidak ada unlock ya. Jadi berapa yang kita dapatkan itu bisa langsung kita sell semua teman. Nah, tergantung dari kitanya lagi ya. Kalau kita mau hold ya hold, kalau mau sell ya sell teman. Nah, ini ada lagi yang ngirim teman. Ini ke Bybit ya. Ini sudah masuk juga di Bybit sekitar 48.880 Dogs token. Jadi gokil banget ya untuk Dogs token ini. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengirimkan ataupun sudah spill untuk bukti bahwasannya memang benar untuk Dogs token ini sudah pada landing ke beberapa cek seperti Bitget dan seperti Bybit teman. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin yang belum landing wallet-nya ataupun ke checks-nya ataupun ke wallet Telegram, santai aja teman, saya juga di sini klaimnya itu ke wallet Telegram dan belum ada masuk ke wallet Telegram saya. Jadi kita tetap tunggu sampai tanggal 26 Agustus teman. Semoga aja nanti pada tanggal 26 Agustus sebelum jam listingnya itu sudah mendarat ya teman ke wallet kita masing-masing. Oke guys, sekarang kita akan coba cek ya market dari Dogs token. Nah, ini kita cek ya di gate.io, yang dimana di sini ada penurunan ya teman. Dalam waktu 24 jam terakhir kurang lebih turun sekitar 15,82%. Nah, ini di harga 0,002021 USDT ataupun US dollar untuk harga per market Dogs token saat ini teman. Nah, ini hanya harga per market teman, jadi bukan harga fix listing ya. Jadi nanti untuk listing sendiri harganya belum tentu segini teman. Bisa saja nanti ketika listing harganya di 0,003 atau 0,006 USDT teman.
Oke, di sini kita masuk ke kalkulator, teman. Jadi, siapkan kalkulator kalian untuk mengestimasi berapa penghasilan yang akan kalian dapatkan dari Dogside Drop, teman. Khususnya di sini untuk kalkulasi Dogs Token, ya. Oke, coba di sini kita akan coba kalikan, teman. Misalnya, jika kita memiliki 50.000 Dogs Token, kita coba kalikan di harga per market, teman. Ingat ya, ini harga per market. Kita masukkan di sini 0,002. Nah, dapatnya 100 US dollar ya. Jadi tinggal kita kalikan aja harga US dollar saat ini, kita buat aja di sini 15.500 rupiah. Nah, ini sekitar 1.550.000 rupiah yang bisa kita dapatkan, teman. Jadi sangat menarik sekali ya, yang pastinya di sini secara gratisan. Nah, jadi bagi kalian mungkin yang sering komen abu, mungkin kalian memang maunya abu ya, teman, ketika garap satu project ataupun airdrop. Bukan berharap listing, bukan berharap JP, malah melainkan berharap abu. Karena kalian komennya selalu abu-abu dan abu, teman. Nah, itu tergantung kalian lagi ya. Jika kalian ragu untuk garap airdrop, ya tinggal skip aja, teman. Gak usah digarap untuk airdropnya. Menurut saya sih untuk airdrop ini cukup menarik ya, teman. Karena di sini salah satunya gratis. Kemudian kita juga bisa mendapatkan cuan, teman, ketika nantinya memang benar untuk project ataupun airdrop yang kita garap itu berkembang ya. Biasanya ketika suatu airdrop ataupun project itu berkembang, pasti nantinya akan bisa menjadi cuan. Kecuali nanti di akhir-akhir ada iming-iming untuk deposit ya, itu tergantung kita lagi. Kita mau lanjut atau tidak, teman. Tapi biasanya ketika ada iming-iming deposit di akhir-akhirnya, itu saya akan coba skip, teman. Jadi tidak saya lanjutkan. Nah, mumpung di sini airdrop-airdrop yang kita bahas semuanya gratisan, apa salahnya kita gaspul aja, teman. Jadi tetap semangat ya, teman, buat teman-teman yang sudah garap airdrop. Nah, di sini saya rekomendasikan beberapa garapan airdrop terbaru. Salah satunya di sini mirip banget seperti Dogs airdrop, yaitu bernama Frogs. Itu sudah saya bahas juga tadi malam kalau tidak salah. Kemudian ada salah satu project lagi yang bernama Conscription, dan itu adalah salah satu airdrop terbaru juga, dan itu juga bisa berpotensi cuan brutal, teman. Nah, jadi kalian bisa garap ya untuk dua garapan terbaru yang sudah pernah saya bahas. Nah, nanti untuk link pendaftarannya saya letakkan di deskripsi video ini juga jika kalian ingin garap dua airdrop terbaru tersebut, teman. Oke, guys, di sini saya akan coba spill sedikit. Ini adalah Frogs airdrop, mirip banget seperti Dogs airdrop kemarin ya, teman. Ini sudah saya bahas ataupun saya review, mungkin kalian bisa tonton video reviewnya untuk lebih jelasnya. Dan di sini saya sudah mendapatkan ataupun sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 147.440 Frog token. Nah, kalau kita lihat di bagian leaderboard di sini, alhamdulillah saya sudah di peringkat 62 top global ya, teman. Nah, jadi di sini ada 300 top holder, yang dimana kalau kita lihat ini untuk peringkat pertama itu sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 1,4 juta Frogs token. Nah, jadi bagi kalian mungkin yang sudah ketinggalan untuk garap Dogs airdrop kemarin, mungkin bisa kalian coba untuk Frogs airdrop ini, teman. Semoga aja nanti ini mengikuti juga dengan Dogs ya, yang pastinya bisa listing dan bisa mendapatkan cuan dari airdrop gratis ini, teman. Kemudian di sini kita akan coba spill untuk airdrop terbaru yang kedua. Untuk airdrop ini bernama Conscription.ai, yang dimana di sini collect get airdrop ya. Jadi ini websitenya ataupun airdropnya masih early banget, jadi masih banyak yang belum tahu, teman. Nah, mumpung masih banyak yang belum tahu, silakan aja kalian gaspul, kalian garap, karena di sini 100% gratisan. Dan yang menariknya lagi untuk airdrop ini banyak banget event yang diadakan yang bisa kemungkinan kita dapatkan untuk reward ya, teman. Karena di sini masih early dan masih banyak yang belum tahu, teman. Kalau kita lihat di sini saya sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 4.504 points, yang dimana nanti pointsnya ini bakal di-convert menjadi token di garapan airdrop ini, teman. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Dan untuk cara kerjanya juga simple banget, teman. Yang dimana di sini kita mendaftar cukup connect wallet aja. Kemudian nantinya di sini kita akan mendapatkan energi dengan cara daily check-in, kemudian join Conscription, lalu di sini share NFT, kemudian di sini juga like NFT, kita mendapatkan energi. Nah, jadi energinya ini kita gunakan untuk membuat NFT, teman. Jadi semakin banyak NFT yang kita buat, semakin banyak juga poin yang kita hasilkan ataupun kita dapatkan. Karena di sini ketika kita membuat NFT, kita juga mendapatkan poin. Kemudian jika ada yang like NFT kita, kita juga mendapatkan poin, teman. Pasti di sini kita mendapatkan poin ya ketika kita buat NFT, karena di sini kita sendiri pun yang like NFT kita itu kita mendapatkan poin juga, teman. Nah, kita masuk ke bagian NFT yang sudah saya buat ya. Kita masuk ke bagian profil,
Nah, jadi ini adalah beberapa NFT yang sudah saya buat. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, sudah ada yang like ya, 3 orang yang like, termasuk saya sendiri, dan ini juga ada yang like. Jadi, setiap NFT yang kita buat, di sini kita pasti mendapatkan like ya. Artinya, di sini kita mendapatkan poin. Nah, maka dari itu, di sini kenapa saya katakan tadi, semakin banyak NFT yang kita buat, semakin banyak juga poin yang kita hasilkan, teman. Karena untuk mendapatkan 10 energi aja, kalian bisa dengan cara daily check-in harian. Jadi setiap hari kalian check-in, kalian mendapatkan 10 energi. Dan untuk membuat NFT, kalian cukup modal 10 energi juga, teman. Artinya setiap hari kalian bisa membuat NFT secara gratis dengan cara AI. Untuk membuat NFT-nya juga kalian nggak perlu ribet, ya nggak perlu kalian pandai editing dan semacamnya. Di sini kita cukup menggunakan AI aja. Jadi dengan satu kata atau beberapa kata, itu AI-nya langsung terbuat dan otomatis menjadi NFT. Nah, di sini kita masuk ke grup Telegramnya. Kalau kita lihat di pesan pinet ataupun pesan tersemat dari grup Telegramnya, ini ada event, teman. Yang dimana eventnya ini berakhir pada tanggal 30 Agustus dan rewardnya juga bukan kaleng-kaleng. Di sini kita bisa mendapatkan 50 USDT ketika kita menang event ini. Kemudian plus ditambah 50 USDT lagi, teman. Jadi totalnya yang bisa kita dapatkan sekitar 100 USDT. Yang pastinya di sini secara gratis ya. Dengan cara AI aja, teman. Nah, jadi di sini kita buat AI dengan bertemakan Wukong ataupun Sun Gokong ya, kalau kita lihat di gambarnya. Jadi nantinya banyak-banyakan like, teman, sampai tanggal 30 Agustus ya. Jadi semakin banyak like yang kita dapatkan ketika kita membuat NFT dengan cara AI bertemakan Sun Gokong, di sini kita bisa mendapatkan reward 100 USDT secara gratis, teman. Nah, kenapa di sini saya banyak NFT yang saya buat itu bertemakan Sun Gokong ya, ataupun Sun Wukong? Karena tadi ada event, makanya di sini saya juga akan ikut nanti eventnya, teman. Semoga aja nanti bisa menang dan mendapatkan 100 USDT secara gratis. Oke guys, saya rasa cukup sekian aja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogus Jepis Landur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.